Shima, nanti bila aku dah besar kan, nanti aku akan jadi kaya. Aku akan kahwin dengan kau. Aku akan beli rumah, aku akan beli kereta, aku akan beli rumah. Semua lah kau. Sekarang boleh lah cakap macam tu. Nanti bila kau dah kaya, kau cakap perempuan lain. Shima. Lelaki sama je semua. Ah, kau kena percaya aku. Nanti lepas dah habis belajar, dah habis PM, aku akan kerja rajin-rajin. Aku akan jadi kaya. Aku kahwin dengan kau. Kita pergi travel sama-sama. Kita pergi overseas. Kita pergi London, Chicago. Kita dua je. Yelah tu. Malas aku nak percaya. Ayat lelaki manis sangat. Kau kena percaya aku, Shima. Aku sayang kau je. Aku kaya, aku miskin, aku tetap dengan kau. Kalau aku kaya, hari-hari raya. Ayuh. Mana dah lah. Mana dah. Mana dah. Okay. Kalau tak nak jawab, no comment je. Okay, yang pertama, Azam tahun 2020. Okay, Azam 2020, macam mana korang tahu, tahun ni saya akan bakal berkahwin. Tak lama betul dah. Okay. Nak kembangkan lagi bisnes dan untuk AI Studio, kita akan buat production house. Dan macam itulah, more to business lah. Bagus. Yang kedua, pernah tak terfikir satu hari akan jadi artis and YouTubers yang terkenal? Masa budak-budak memanglah nak jadi artis. Tapi tak tahu artis kepada pelakon. Sebab dulu Ifan suka menyanyi. Dan Ifan boleh menyanyi. Oh, dulu menyanyi? Dulu menyanyi Wita TM. Tapi lepas dah akhir balil, suara dah pecah, nak tarik tak boleh, terus cancel. Tak sangka lah sebab first buat untuk suka-suka. So, alhamdulillah rezeki kat sana. Ya, betul rezeki. Sebelum ni pernah masuk tanding ke? Menyanyi? Nah. Dajah 5. Maal, itu menang ni. Lagu baru apa? Kau curangi aku kan? Kalau nak dengar, boleh dengar kat YouTube eh. Kau curangi aku. Baik sangat. Lagu tu macam konsep-konsep zaman sekarang lah kan? Konsep TikTok lah senang. Boleh tak nyanyi sikit? Saya jangan. Pagi-pagi ni. Oh tak boleh. Sorry, pagi-pagi lain. Nanti lain. Kita bukan penyanyi sebenar. Pagi-pagi tak boleh nyanyi. Okey, jika diberi peluang untuk kembali masa lalu, apa yang Ifan nak buat? Apa yang Ifan belum dapat sekarang ni? Tak nak lah masa lalu. Masa lalu ni masa lalu. Masa depan ni masa depan. Masa lalu tanya orang, oh putus awet. Kalau boleh saya nak kembali ke masa lalu kita dulu kan? Oh, tak payahlah kan? Masa lalu biarlah berlalu ya. Tak payah ingat masa lalu. Move on je. Ini mesti tak move on ni orang ni. Ya Allah, soalan dia. Kenapa handsome? Ada cucuk tang sini ke? Itu baru no comment. Orang kata ada cucuk tang sini ke? Ada. Cucuk apa benda muka ni. Ini asli eh. Dari kecil eh. Tak ada cucuk sana, tak ada cucuk sini. Okay? Semalam ada yang tanya Shima. Kita syuting ni untuk sambungan Puru-puru Kejang ketiga ke? Ataupun cerita apa? Nak share dulu ke tak? Share yang pasti je lah. Yang pasti ada Puru-puru Kejang tiga. Tapi sedikit sajalah. Tak panjang macam hari tu. Yeah. Cuma kita nak bagi sambungan yang mana Puru-puru Kejang dua itu tergantung kan. So kita bagi yang nampak apa itu jam ketiga, macam mana sebenarnya ending. Ya betul. Kalau nak tahu bolehlah subscribe YouTube Alif Ifan. Berapa orang adik-beradik? Alif ada 5 orang adik-beradik dan ada anak pertama. Alif anak yang pertama. Tak ada soalan yang rare, klise ya. Wah, soalan diorang semua Alan. Klise ya. Kalau cikgu bagi soalan klise kan tak terjawab. Tak terjawab. Ni semua soalan diorang tau sebab diorang peminat Alif. Macam tu. Kahwin nanti rasanya ada undangan peminat tak? Undangan peminat ada. Ada undangan eh? Peminat hanya kita buat untuk 50. Bagus, Alhamdulillah. 50 orang dan hanya untuk AI Squad Official. So adalah. Adalah. Jadi, tapi hanya untuk AI Squad Official. AI Squad Official ni fans group, fans club. So kalau nak join masuk fans club, baru dapat join. Pengalaman pahit masa syuting. Pengalaman pahit masa syuting, mic tak on. Itu paling pahit lah. Sepanjang syuting ke? Tak on lah. Ada 2 scene. Mic tak on. Mic on. Cuma tadi tu mic rosak, kita tak perasan. Itu paling perit lah. Sebab kena reshoot balik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itulah dugaannya kan. Tapi tak apa. Pengalaman kan. Dan seterusnya. Macam mana nak bina semua
semangat buat konten video YouTube dengan risiko dan kritikan yang melampau. Macam mana nak bina semangat kalau kita dapat kritikan dan kritikan lah, kita cakap komen yang negatif. Okay, kita kena duduk di kalangan orang yang positif. Yang akan cakap macam ni, alah benda ni kejap je, alah abaikanlah komen orang tu. Alah kau boleh buatnya, jangan sampai kau ikut komen orang, kau akan negatif sampai bila-bila. Benda duduk dengan orang macam tu, bukan duduk dengan orang, weh bahaya, weh nanti kau aku kena ni, weh aku takut sekarang ni tengok ni, ramai orang. Jangan duduk dengan orang macam tu. Lari daripada orang macam tu. Sebab dia akan lagi menakut-nakutkan kita. Ya, betul. Dan menjatuhkan lagi semangat kita. So, kalau nak positif, pula dengan orang positif. Ya. So, thank you so much. Jangan lupa subscribe YouTube Kim Shima dan juga YouTube Ali Kim Shima. Okay, bye-bye. Rumah kau, aku belanja terus.